saya mau upload lagu Hidupku Takkan Sama dari True Worshipper. Langsung cekidot saja, main di G, tempo 146, Red One-nya pakai stereo rock. Langsung cekidot guys. Ya teman-teman semua, sebenarnya ini saya agak sedikit saya akal-akalin. Kenapa? Biasanya karena dia kan di yang kedua ini, terutama tadi ya abis intro itu, dia seharusnya dia masuk ke tepan ketiga. Dan saya bingung kan, biar gak bikin bingung kalian juga harus pakai half-half, nanti pun juga ada half-nya. Jadi intro pertama selalu, intro tiga selalu, biasa jalanin ceritanya begitu. Nanti lalu nanti habis ref nanti dia ke intro 2 ya. Nanti dia akan tetap masuk ke intro bait pertama ya. Jadi tetapi memang harus ada sedikit modifikasi pada waktu intronya ya. Tapi aku enggak usah dijelasin supaya kamu ngerti aja biar cepat. Nah, ini main variation A itu selalu bait dan pre-chorus ya. B itu refrain-nya ya. Nah, nanti langsung check it out, dia nanti masuk ke C ini, ada C-nya apa nih, Kak? Nah, ini C ini nanti akan masuk ke setelah interlude ya. Kita coba ref dulu nanti baru interlude ya. Kalau tadi intro 2 biasa ya, guys. Oke. Sorry, enggak gampang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Harusnya langsung mulai gitu, tapi dia ada ketukan drum gitu supaya kamu nanti jatuhnya gak ketukan ketiga ya guys. Ini dari selesai ya. Kala alasan untukku hidup hanya menyenangkanmu, kala alasan untukku hidup hanya menyenangkanmu. Langsung ke ending 2 ya guys ya. Come on. Kala alasan untukku hidup hanya menyenangkanmu. Kala alasan untukku hidup hanya menyenangkanmu. Kegen harap harap tidak otomatis. 1, 2, 3. Yesusku hidup yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Hey, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Nah itu kalau shortnya, tapi kalau langsung hey, hey, hey. Ending langsung ya.
ini satu ini short aja ya. Nah tadi waktu kalian ke interlude itu teman-teman semua, kenapa ada semacam begini kan agak aneh. Aneh sih gak aneh, ini cuma untuk mau mengakalin aja supaya kalian nanti pas lagi masuk. Kalau alasan itu tidak ada di ketukan ketiga ya, karena original di ketukan ketiga. Jadi supaya biar aman ini dibuat agak sedikit dilebihin barnya masuk di ketukan ketiga di sininya di intronya ya. Agak tetap bisa terjaga kok asiknya. Oke. Okay? Lalu di sini main variation saya ini sebagai bridge-nya dua putaran, lalu putaran yang lainnya di sini ending 2. Kenapa dipisahin? Sebab nanti terlalu panjang di sini ya. Jadi nanti kalian itu ramenya di sini sebagai yang enggak terlalu rame. Di build up lalu ending 2 ini nanti makin rame, so nanti ada yang di teret teret, kalian chord 3, chord dasarnya ya, karena itu sudah otomatis di bagian situ teret 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 teret. Nah inilah yang biasanya dari teret 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 tuh 2, 3, 4, seharusnya 4 ketuk guys, tetapi saya buat di sini jadi 2 ketuk. Kenapa? Untuk buat simple, tetapi kalaupun kalian mau 4 ketuk juga bisa ya. Nanti kalian perhatiin versi aslinya pas lagi bagian ketukan pertamanya tarat 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 tu dua tiga sorry tu tarat 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 tiga empat satu dua baru masuk gitu ya. Jadi bagaimana cara supaya sama dengan originalnya, kamu pakai hidup terkutakan sama yang half ya di sini ya guys. Tapi kalau tadi cuman dibuat begitu gimana, nggak apa-apa, itu aman-aman aja kok, nggak masalah juga ya. Jadi di situ kita lihat di sini, jadi pas lagi nanti ya kita coba ya lagi ramenya. Jadi nanti di sini ada halfnya di sini. Ya gitu. Ya coba langsung di bagian yang ramenya yang bridge-nya ya. Guys. Kalau alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. Ini chord-nya bebas aja ya, sebagaimana enaknya. Aku nggak sama-sama aja. Kalau alasan untukku hidup hanya menyenangkanmu. Ke chord G. Parat, tarat, tarat. Tuh, dua, tiga, empat. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Seterusnya ya. Jadi dia pas lagi di sini sama-sama tarat 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 tarat, satu dua, terus kamu hitung jadi satu dua, terus kamu tiga tekan ini, tiga empat ya, karena di half nih main variation nih ya. Ulangin ya, coba ya guys. Kalau alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanmu, satu putaran lagi guys. Kalau alasan hidup hanya menyenangkanmu. Chord game. Satu, dua, tiga, empat. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Ya, jadi pokoknya patokannya pada waktu bilang tarat 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 tarat, hitung satu, dua, ketiganya. Jadi kita hitung dalam hati kah atau mau diucapin, tuh dua, tiga, tekan di main version dia supaya dapat halfnya ya. Tapi kalau misalnya kalian, aku agak ribet, kalian harus latihan sama WL nya dibiasa aja hidup kutakan sama yang gak usah half ya. Oke guys, nah, aku sekali spill lagi yang hidup kutakan sama yang gak perlu half ya. Misalnya 1, 2, 3, 4. Kalau alasan hanya menyenangkanmu, oh, kalau alasan untukku hidup hanya menyenangkanmu. Tekan aja. Yesus Tuhanku yang berkuasa. Ya, oke. Okay. Ya lanjut ya, lebih enakan mana ya, lebih rapian gimana ya, terserah kalian ya. Oke guys, itu aja bisa saya sampaikan, tetap semangat dan God bless you.